Tarekat ini, tarekat Naqsyabandi, tarekat yang mu'tabar, yang disebut di dalam hitam putih fatwa tentang sesatnya ini neh oleh Jakim, itu ialah tarekat Naqsyabandi Aliyah, bukan Naqsyabandi. Faham lagi? Tapi kita hak bodoh ni kita umumkan untuk fitnahkan semua tarekat-tarekat. Akhirnya yang baik pun kita sapu bersih. Bandingannya dengan orang yang bermazhab Syafi'i, contoh, faham? Kita katakan bermazhab Syafi'i, semayang lima waktu, nuh domino arak, mazhab Syafi'i kak. Bolehkah kita hapuskan mazhab Syafi'i dengan ada sebahagian hak mino arak? Tak boleh. Faham lagi? Nuh ahli sunnah wal jamaah belaka satu Malaysia yang baru ni tolak hudud, nah, menentang hudud habis-habisan ahli sunnah wal jamaah. Adakah kita kena bubarkan ahli sunnah wal jamaah kerana sebahagiannya tidak suka pada hukum hudud? Ha, ini kena baik. Naqsyabandi ini umum, ha, tapi kalau Naqsyabandi Aliyah itu yang dipimpin oleh Syekh Kazim, Syekh Nazim Kabani ini. Jadi kalau benarlah sebagaimana dakwaan daripada fatwa tahun 2000 oleh Jakim tersebut, bahawa ada beberapa perkara-perkara, kalau benar begitu, maka sesatlah tarekat tersebut. Tapi jangan kata Naqsyabandi, Naqsyabandi Aliyah. Dan ini dipitnahkan pula beberapa orang ulama-ulama. Letak gambar orang sesat dan sebagainya, contoh, letak gambar yang tak sesat supaya rakum habis. Ini permainan belaka. Faham? Hati-hatilah kita. Neh, ha, bahaya kita ni. Sebab yang bertarekat dengan Naqsyabandi ni ulama-ulama besar-besar seluruh dunia. Kalau kita bilang, habis dengan bilang nama dia malam ni. Faham tak? Neh? Ha. Jangan jangan kita pukul locong lagu tu. Nampak? Neh? Bila anak kita seorang saja yang buat salah, jangan kata satu keluarga itu jahat. Anak dia seorang saja yang mencuri. Bapa yang mugi takat dengan ayah dia pula apa semua. Begitulah dengan masalah ini. Berhati-hati bila terkena kepada perkara yang berkait dengan orang Islam dan ulama-ulama, jangan panjang lidah. Jangan laju sangat. Faham? Dan kan kalau kita hina binatang pun kita masuk neraka. Neh, apatah lagi kalau berkait dengan agama kita sendiri.